Bekas wartawan Roman Bose yang pernah menjadi konsultan komunikasi politik Najib Razak kini tampil dengan sebuah buku mendedahkan kisah dalaman di sebalik kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional pada PRU14 walaupun akur saya sebenarnya tidak mahu menulisnya. Dalam bukunya Final Reckoning and Insider's View of the Fall of Malaysia's Barisan Nasional Government, Bos mengupas kegagalan UMNO BN dan Inner Circle Najib menjelang pilihan raya umum penuh bersejarah pada 2018. PRU14 itu menyaksikan BN yang ditunjangi UMNO kehilangan kuasa selepas 6 dekad menerajui Malaysia. Bos menjadi penasihat kepada Perdana Menteri mulai 2012 setelah bekerja sekian lama sebagai wartawan di negara ini dengan media asing. Ketika itu, beliau mendapati Najib tidak diberikan maklumat tepat berhubung apa yang sebenarnya berlaku dalam himpunan bersih tahun itu dan sentimen negatif terhadap kerajaannya. Melaporkan dari lapangan, Bos melihat polis bertindak kejam terhadap penunjuk perasaan dan media. Beliau juga mengesan penularan sentimen negatif rakyat terhadap kerajaan pimpinan Najib. Bos mencadangkan pembentukan kumpulan penasihat komunikasi kepada Najib bagi memberinya laporan tepat berhubung sentimen rakyat dan mengusulkan dasar sesuai yang boleh dilaksanakan. Bos yang merupakan warga Singapura memulakan kerjaya sebagai wartawan pelatih dengan The Straits Times pada pertengahan 1980-an dan kemudian di Mediacorp. Pada 2005, beliau bekerja di Malaysia apabila menyertai Al Jazeera sebagai penerbit berita sebelum beralih ke agensi berita Perancis AFP pada 2007 dan kemudiannya dilantik sebagai penasihat Perdana Menteri pada 2012.